Gila karena cinta, kisah nyata ini pantas masuk MURI. Ma, aku minta kawin. Suara itu terdengar parau menyayat hati. Sepasang bola mata, garis malang itu terlihat membentuk lorong. Nama garis itu Yuli. Wajahnya yang ayu nampak muram. Seolah cahaya di wajahnya telah pergi bersama separuh hatinya yang membuat ia terus menyebut-nyebut kalimat, "Ma, aku minta kawin." Bak kaset rekaman yang rusak. Terkadang, cinta adalah perasaan yang indah yang bisa membuat orang tertawa dan menangis. Cinta bisa membuat orang menjadi begitu bahagia, namun cinta juga bisa buat orang jadi gila. Yuli, garis muda dan ayu, adalah salah satu korban cinta. Ia menjadi gila karena cinta, pilihannya tak direstui orang tuanya. Orang tua Yuli lah yang meminta Ustadz Perdana menyembuhkan penyakit putrinya yang semakin parah. "Tolonglah Ustadz, sembuhkan anak kami, Yuli. Kami sekarang ikhlas dia menikah dengan siapapun asalkan anak kami sembuh," pinta keduanya seperti dikisahkan Ustadz Perdana. Permintaan itu disanggupinya dengan cara meru'yanya. "Aku meminta saat proses." Permintaan itu disanggupinya dengan cara meru'yanya. "Aku menjadi sangat iba pada Yuli. Saat proses meru'yanya, dengan izin Allah, aku berusaha tulus ingin menyembuhkannya." Ditambah orang tuanya sangat menumpuk harapannya padaku, lanjut Ustadz Perdana. Yuli mulai hidup lagi. Wajah Yuli pun menghangat, cerah dan semangat baru. Allah Maha Baik. Pada satu kesempatan khusus, Yuli akhirnya mencurahkan isi hatinya padaku. Air matanya meleleh seketika, wajahnya berusaha menahan luapan emosi yang membuat wajahnya merah padam. Yuli merasa sangat sakit ketika orang tuanya menolak lamaran kekasihnya. "Ustadz, hatiku hancur sehancur-hancurnya. Orang tuaku tidak menyetujuiku menikah dengan pria yang aku cintai. Akhirnya, entah mengapa dada ini terasa sangat nyeri. Kepala terasa sangat sakit. Dan aku kehilangan kesadaran," kata Yuli kepada Ustadz Perdana. Gak lama Ustadz Perdana menghabiskan waktu untuk menasihati Yuli agar ia lebih kuat menata kembali kepingan-kepingan hatinya. Perkara patah hati memang tak pernah mudah untuk diatasi.